Kepergian pasangan artis Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah memang meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, orang terdekat maupun masyarakat luas. Hingga hari ini, makam Vanessa Angel dan suami tak henti-hentinya didatangi peziarah. Dua hari pasca dikuburkan, makam Vanessa Angel dan suami Febri Andriansyah tak pernah sepi dari peziarah. Karangan bunga juga doa untuk keduanya terus berdatangan dari berbagai kalangan. Warga yang ingin berziarah, mengenang dan memanjatkan doa untuk Vanessa dan Bibi datang dari berbagai daerah. Meski pernah tersandung kasus di masa lalu, warga mengaku terinspirasi perjalanan hidup dan jatuh bangun keduanya. Perjalanan jatuh bangunnya mereka, perjalanan cinta mereka, perjalanan kehidupan mereka, rumah tangga. Sebelum menikah juga pernah putus nyambung gitu. Terus kemarin cobaan anaknya juga, aku kasihan banget sama anaknya. Jalan. Dari bayi. Saya dari Tambun, Lamang Sari, Permai. Karena saya memang satu mengidolakan sosok seorang Vanessa yang benar-benar dia berjuang gitu kan, benar-benar berjuang. Vanessa Angel dan suaminya tewas dalam kecelakaan tunggal di ruas tol Jombang Mojokerto Kamis lalu. Sementara tiga penumpang lainnya terluka, yakni anak Vanessa yang masih balita, pengasuh anak Vanessa, dan asisten yang mengemudikan mobil. Tim Liputan iNews melaporkan.